A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat keseluruhannya berkenaan tentang puasa. Jadi hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, kita berpuasa dalam keadaan yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita perlu memahami apa itu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim adalah terus menjalankan perintah Allah, yang mana dalam keadaan apa jua kita perlu lakukannya. Jadi dalam keadaan ini, kita berpuasa dalam keadaan corona, kita berpuasa dalam keadaan wabak corona ini, sahabat-sahabat, kita perlu teruskan kerana ia termasuk di dalam rukun Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita perlu faham apa itu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita perlu faham apa itu makna tanggungjawab. Tanggungjawab yang perlu kita fahami adalah tanggung di dunia, jawab di akhirat. Itulah maksud tanggungjawab yang penuh pengisiannya. Jadi tanggungjawab bukan hanya dalam kata-kata, bukan hanya dalam buat semata-mata, tetapi ia perlu difahami dan ia perlu dihayati. Jadi setelah kita memahami erti tanggungjawab kita, baru kita pergi apa itu makna puasa yang sebenar. Sahabat-sahabat, puasa dalam segi bahasa adalah menahan diri. Jadi dari segi istilah pula, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi sahabat-sahabat, menahan diri bukan sahaja menahan diri daripada dahaga, menahan diri daripada lapar semata-mata, tetapi maksud pengisian yang sedalam-dalamnya adalah menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi apa maknanya? Apa contohnya? Contohnya melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay, membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi pada bulan yang mulia ini, haruslah kita menahan diri kita, dan bukan hanya bulan puasa saja, dan kita perlu meneruskan cara ini untuk kita jalani kehidupan kita dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sahabat-sahabat, itulah maknanya, okay, pengisian yang menahan diri yang perlu kita hayati, bukan setakat kita lakukan pada bulan puasa saja, tetapi perlu kita lakukan, menjadikan ia, menahan diri tadi, maksud puasa tadi, dalam pakaian kehidupan kita dan untuk seterusnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memahami maksud puasa tadi, mesti anda tertanya, mana dalilnya? Mana hadisnya? Dalil berpuasa adalah A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Manakala dalil untuk hadis daripada sunnah Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat-sahabat, setelah kita memahami
makna puasa, tanggungjawab kita dan dalil dan hadisnya. Jadi hari ini kita kaitkan puasa kita pada kali ini berlainan kerana dalam keadaan PKP, dalam pengawalan pergerakan. Sahabat-sahabat, kita perlu lihat hikmah yang Allah jadikan. Okay? Setiap yang Allah jadikan di muka bumi ini ada ibrah, ada hikmahnya. Jadi Allah takkan sia-siakan kita, yang mana kita perlu lihat. Jangan kita cetekkan penglihatan kita, jangan kita cetekkan cara fikir kita. Kita perlu lihat dengan sedalam-dalamnya, yang Allah ini tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang mana pada tahun ini, pada kali ini kita berpuasa, Allah sedang menunjukkan pada seluruh dunia, tidak kira datuk-datuk, artis-artis dan sebagainya, Allah sedang menunjukkan dirinya bahawa hanya Dia adalah Allah, hanya Dia ada Rabb, Allah Tuhan yang Esa, Dialah yang tunggal, okay, tiada sekutu baginya. Jadi Allah menunjukkan pada dunia pada hari ini, mintalah kepadaku, okay, yang mana dulu, okay, ada negara-negara yang sombong, tiada satu negara, tiada kuasa pun yang boleh mengalahkannya, okay. Ada setengah pemimpin yang sombong, mengatakan dia adalah negara yang terbaik dan sebagainya. Jadi Allah sedang menunjukkan pada hari ini kepada umat manusia, okay, kepada orang yang beriman dan bertakwa, dia dapat melihat bahawa Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Jadi bermintalah kepada Allah seperti di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana bermaksud, okay, yang aku sembah hanyalah Allah, dan mintalah kepadaku, kata Allah. Jadi sahabat-sahabat, telah jelas lagi nyata Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Jadi semoga video kali ini memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita, dan dapat kita jalani kehidupan kita dengan penuh ketakwaan, dengan keimanan. Jadi sahabat-sahabat, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jadi saya mohon maaf kepada rakan-rakan sekiranya ada salah tutur kata saya. Okay, tiada niat untuk menyinggung mana-mana pihak, hanya untuk berkongsi. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.